Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada. Dilaporkan saat ini situasi arus lalu lintas. Situasi arus lalu lintas kali ini di persimpangan BLK. Cukup ramai, mungkin karena jam saat ini merupakan jam pulang kerja serta anak-anak pelajar ataupun para pelajar telah pulang dari sekolahnya, sehingga situasi arus lalu lintas di persimpangan ataupun perempatan BLK ini cukup ramai, dan sekarang sering terjadi hambatan-hambatan di sini sehingga bisa menyebabkan kemacetan yang cukup parah di sini. Nah, itu juga hanya ada terdapat satu rambu lalu lintas berupa rambu lintas keluar masuk ini yang benar-benar untuk berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Dan itu setelah itu cuaca di Cianjur saat ini sudah mulai turun hujan tampak. Langit pun tampak gelap dan kondisinya katanya ada beberapa pengendara juga yang sudah memakai jas hujan, dan situasinya cukup ramai. Rata-rata peningkatan volume arus lalu lintas terjadi dari arah Bandung menuju Sukabumi serta arah baliknya, lalu dari arah Jalan Pangeran Hidayatullah menuju ke arah Bandung ataupun Puncak, dari arah Sukabumi menuju Pangeran Hidayatullah. Selain itu, pada hari ini Satlantas Polres Cianjur tengah menggelar operasi Jabra Lodaya 2024 yang tengah dimulai hari ini, sehingga dalam pelaksanaannya Satlantas Polres Cianjur menempatkan sejumlah personil di beberapa titik seperti di persimpangan BLK saat ini, di Tugu Lampu Gentur, di Tugu Tauco, di Tugu Meong, dan di beberapa titik lainnya. Setelah itu, pengendara diminta untuk dalam operasi Jabra Lodaya 2024 ini, pengendara diminta untuk melengkapi surat perlengkapan surat-surat serta menggunakan peralatan lengkap untuk keselamatan saat berkendara. Setelah itu, para pengendara ataupun pengguna jalan juga diminta dan diimbau untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas yang sudah terpasang di sejumlah titik serta mengikuti arahan-arahan dari petugas yang ada di setiap lapangan. Baiklah, demikian laporan kontributor Tribun Jabar. Kontributor Tribun Jabar melaporkan.